Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Fikri. Saya hari ini mendampingi kelas 4 Al-Quds dalam presentasi proyek bulan Oktober, yaitu siklus hidup hewan. Oke, penasaran apa saja yang dipresentasikan oleh teman-teman 4 Al-Quds? Kalau begitu yuk langsung saja kita saksikan presentasinya berikut ini. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Tisha, Fatin Ilham, dan Mahira akan menjelaskan siklus hidup lalat. Oke. Dari Tisha mungkin boleh dijelaskan lor hidupnya. Ini adalah telur lalat dan ini adalah larva lalat. Bisa dibuka, Tisha? Jangan dibuka, oke, bagus. Gak apa-apa ya. Dan ini pupa. Dan ini lalat dewasa. Lalat dewasa, oke. Jadi pertama apa urutannya tadi? Telur. Larva. Larva. Pupa. Pupa. Lalat dewasa. Lalat dewasa, oke. Dari Tisha, apa lagi? Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, selanjutnya Mahira, teman-teman boleh disimak penjelasan dari Mahira. Oke, silakan Mahira. Perkenalkan, nama saya Mahira dari 4 Al-Quds. Saya ingin membacakan hikmah dan hingga hadis ke-26. Hikmahnya adalah kita harus banyak bersyukur kepada Allah sebab persendian tulang itu membuat tubuh kita sempurna dan lain. Kita bisa melakukan kegiatan setiap hari dengan lancar. Hijrahnya, langkah kaki untuk melakukan kebaikan, menyingkirkan kotoran di jalan, bahkan tersenyum pun juga termasuk sedekah. Dan saya ingin membacakan keragaman karakteristik, mensyukuri perbedaan karakteristik di tengah-tengah masyarakat, belajar untuk mengamalkan nilai dari Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Melestarikan keberagaman karakteristik di tengah-tengah masyarakat. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya? Selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Ilham. Oke. Teman-teman boleh diperhatikan kembali. Fatir Ilham akan membacakan presentasinya ya. Silakan teman-teman boleh disimak baik-baik ya. Oke, Fatir Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatir Ilham ingin membacakan puisi tentang lalat. Puisi lalat mengganggu kesehatan. Lalat, engkau selalu menghinggapi makanan yang terbuka, engkau kotor, dan engkau pun mengganggu kesehatan manusia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Fatir Ilham bacakan puisinya ya? Iya. Oke, ini punya Fatir Ilham karyanya. Oke. Oke, cukup presentasi dari Tisha, Mahira, dan Fatir Ilham. Apa masih ada yang ingin disampaikan lagi dari presentasinya? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh ditutup dan dibuka sesi tanya-jawab ya. Ditutup dulu boleh, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang membantu dalam pembuatannya ya?
Oke. Isa, berapa hari pembuatannya? Satu hari. Mahira, berapa lama pembuatannya? 5 jam. Fatir, berapa lama pembuatannya? Satu hari. Pertanyaan kedua tadi dari Aldwin, siapa saja yang membantu pembuatannya? Saudara dan aku. Saudara dan Tisa ya. Mahira, siapa saja? Aku, Mama sama aku. Mama dan Mahira. Kalau Fatir Ilham? Bunda dan aku. Bunda dan Fatir Ilham. Barakallah. Tepuk tangan untuk Tisya, Mahira dan Fatir Ilham. Terima kasih.